sekarang kita berada di kawasan Menteng, Elite New Bovlag kalau bahasa Belanda ini. Didirikan di tahun 1920-an, kawasan Menteng ini memang telah ada yang diatur sedemikian rupa, rapih, banyak pohon-pohon. Kali ini saya ingin membahas mengenai gedung ini. Ini adalah yang sekarang bernama Masjid Cutmutia. Kalau dulunya ini bernama fungsinya sebagai kantor arsitek Belanda. Jadi kawasan Menteng itu didesain oleh orang-orang elit dari orang-orang Belanda. Arsitek-arsitek Belanda yaitu Elite New Bovlag. Inilah kantornya. Dulunya emang berfungsi bukan untuk masjid. Akhirnya pada zaman Ali Sadikin, Gubernur DKI di tahun 65-an sampai 74, posisi kiblatnya itu berubah, agak miring. Saya pernah masuk ke dalam dan luar biasa. Gedung ini sudah tua, hampir 100 tahun. Dan memang tidak seperti masjid. Kalau Anda ingin ke sini, dipersilahkan. Ya, masuknya lewat dekat Tugu Tani. Sebelah sana, kira-kira 800 meter dari Tugu Tani ke sini. Kemudian masuk ke arah Teguh Umar. Ini Masjid Cutmutia. Demikian penjelasan, semoga bermanfaat.